Tak sedikit pasangan yang rela mengeluarkan banyak uang demi menikah di gedung yang mewah. Namun berbeda dengan pengantin satu ini, mereka malah menggelar pernikahan bak di bioskop. Tamu pun terlihat duduk ala di bangku penonton dengan cahaya lampu yang minim. Konsep pernikahan yang tak biasa kembali viral di media sosial. Viral di TikTok, pernikahan dengan tema unik diusung sepasang pengantin asal Tangerang, Banten yang memilih suasana ala bioskop untuk hari bahagia mereka. Selain layar besar yang terpampang, para tamu undangan dalam pesta pernikahan tersebut juga beramai-ramai duduk di bangku penonton. Pernikahan bak acara launching film di bioskop ini viral usai diunggah akun TikTok @safiraweddingplanner Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023. Sementara acara pernikahan sendiri berlangsung pada Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023, di Hotel Trembesi BSD, Tangerang. Bukannya memilih ballroom untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, kedua pengantin tersebut justru memilih room teater sebagai lokasi mengikat janji. Keputusan yang diambil keduanya ini pun membuat suasana pernikahan seperti sedang berada di dalam bioskop. Pengantin wanita datang dari pintu yang terletak di belakang bangku penonton. Menggunakan pakaian adat Jawa, mempelai wanita berjalan dengan anggun di antara para tamu undangan yang duduk di bangku penonton. Sementara mempelai pria menunggu sambil berdiri di atas panggung depan layar besar yang sudah disulap menjadi pelaminan. Alhasil rangkaian acara ijab kabul pun bisa disaksikan dengan jelas oleh para tamu yang duduk di bangku penonton bak sedang menonton pertunjukan. Konsep pernikahan bak sedang berada di dalam bioskop itu pun sukses menarik perhatian warganet.